Ini siapa yang nak kena si, yang pengantin jatuh? Mana kena siap ni? Pandang. Ni, jalan. Action. Menyempat. Sophia nak ambil Sophia. Asyik bawa tak? Sophia. Oh, Sophia. Abang dah pakai baju Melayu ni. Kiri ke depan. Abang dulu ke atas. Ke kanan. Kanan tu. Abang kat mana tu? Macam biasa lah, cuma dia naik ke atas dia. Ni kan mandi. Eh, dah mandi lah. Chris mana Chris? Practice long, practice. Hutang bon, boleh ambil ini ya? Boleh ambil ini, so ukur lah. Biar ini ambil balik. Anton ni banyak kerja. Belum masuk lagi kan? Penuhkan untuk menyempurnakan majlis pernikahan antara kedua pasangan yang telah pun disebutkan namanya sebentar tadi. Dan sebelum kita teruskan, saya terlebih dahulu nak dapatkan kepastian daripada Tuan Hakim Badan, iaitu Marhala binti Abdul Mu'in. Adakah anda bersetuju untuk dinikahkan dengan Muhammad Khairul bin Kamaluddin Zaman yang akan dinikahkan oleh saya berwakil wanikan bapa kandung anda? Sudah setuju? Setuju. Betul, betul yang sebelah ni pasangannya? Pasti? Pasti. Yakin? Yakin. Hari ni ramai yang nikah. Ha? Lepas tu pula tutup muka ni kan? Tak terbalik-balik. Buka muka lagi ni punya. Ha, jadi sebelum kita teruskan, saya minta kepada bakal suami untuk buka sekejap untuk muka yang ada. Ha, tunjuk dekat makan sini. Betul? Betul orang ni? Betul orang ni? Betul, betul. Terima kasih. Boleh pakai suara. Mengandangkan tuan-tuan badan dah setuju pasangan-pasangan yang betul, barulah kita boleh teruskan. Dan untuk itu, kita teruskan dengan mendengar khutbah nikah. Terlebih dahulu, mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit banyak pengajaran daripada ini, insyaAllah. Itu disediakan kepada saya, Ibu Al-Arab bin Abdul Rahman. Ini untuk khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Khairul bin Kamaluddin Zaman, aku nikahkan akan nikau dengan Marhala binti Abdul Mu'in yang telah berwakil walikan bapa kandungnya kepadaku dengan nas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikahnya Marhala binti Abdul Mu'in dengan nas kahwinnya RM100 tunai. Alhamdulillah. في خير وبجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله saya Marhala binti Abdul Mu'in, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksa, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan amariah berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah pada selama kepadanya selama 4 bulan amariah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, atau saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau
pengayaan dia, pengayaan atau sebarang doror, doror syariah. Dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya dia di sisi mahkamah syariah, maka pada ketika itu jatuh talak ke atas isteri saya. Baik, Muhammad Khairul dari Kabarul Zaman, anda faham apa yang membacakan tadi? Ya. Maka dari itu yang dengungin, anda dengar, jelas dan faham apa yang suami bacakan tadi. Baik, teman-teman semua, nafas saat ini bukanlah satu perkara yang terisak. Kita tak nak pun nafas ini digunakan sebelum-belumnya. Sebab kesan dia seperti mana yang dibacakan di ujung nafas tersebut tadi. Sebaliknya, tujuan nafasnya... Oh, di sini pun nak. Cuma pengantin baru kepada Mama Khairul. Siapa? Ini dia misteri. Maknya ni maknya, mak ngasih malu. Nanti lah malu-malu kalau nanti makan. Siapa ni? Siapa ni? Jiran. Jiran tak ada nama, okey. Cuman mau kan mau. Senyum. Ini pengantin lama. Ini tak ada pengantin. Ini tak ada pengantin. Kami sun. Ni? Kami ni. One on lain. Apa? Waman. Bawa ucapan. Akan datang nombor 2. Oh, ke? Saya punya plan. Kalau lebih hujan kau kaya. Kita jadi birthday lah. This is my family. This is my family. And one more. My putri. Putri. Putri take hidung matin. Okey. Ha ni menu aku pula dah sampai. Nanti jangan lupa tengok pula kita orang makan, okey? Nak ayam. Mati.